Hai semua, welcome to my cooking channel. Menu kali ini ialah kue pelita. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Ini ialah santan kotak dan tepung angkue. Di sini saya sediakan beberapa helai daun pandan untuk dibuat acuannya. Ini pula ialah 1/4 cawan gula halus. Sukatan gula adalah mengikut cita rasa masing-masing. Gunting bahagian daun yang keras. Kemudian lipat lebih kurang 1 inci. Dan terus dilipat-lipat sehingga ke hujung daun. Buang bahagian hujung daun. Gunting daun, tapi jangan putus. Gunting separuh sahaja. Cara begini adalah mudah dan cepat menyediakannya. Perhatikan cara saya melipat sehingga ia membentuk menjadi acuan 4 segi. Sematkan batang pencungkil supaya daun tidak terlerai. Pada bahagian lubang di tengah, letakkan sehelai daun untuk menutupi lubang tersebut. Oke, sekarang kita gunting bungkusan tepung pelita nih. Sekarang tuangkan tepung ke dalam mangkuk. Seterusnya masukkan gula dan kacau-kacau agar ia tercampur rata. Masukkan juga sedikit garam. Campurkan tepung dengan 900 ml santan. Guna whisker supaya bahan-bahan tercampur sebati. Nah, kawan-kawan, di bungkusan ini terdapat cara-cara membuat kue angkue ini. Tuang adunan tepung sambil digaul-gaul dengan whisker. Guna api yang kecil sahaja dan teruskan menggaul.
Teruskan menggaul sehingga adonan menjadi pekat. Oke, adonan sudah siap. Sekarang masa untuk mengisi adonan tepung kue pelita. Isi adonan ke acuan sehingga semuanya selesai. Kemaskan permukaan adonan tepung. Setelah semua selesai, bolehlah masukkan adonan ini ke peti sejuk. Tada, inilah dia hasilnya. Ini dia kue pelita yang ditaburi dengan hiasan manik-manik batu gula. Taburan gula ini menambahkan lagi seri kue pelita ini. Sahabat-sahabat Muslim kita, kue pelita ini sesuai untuk menu berbuka puasa. Waduh, kawan-kawan, warnanya telah mencair, namun tetap juga kelihatan cantik dengan adanya warna-warni. Kue pelita ini juga sesuai disajikan kepada tetamu ketika ada majlis hari jadi. Oke, testing time. Saya mau coba satu kue pelita ini. Cara membukanya mudah sahaja, yaitu tanggalkan batang pencungkil dan kemudian leraikan daunnya. Pelita ini rasanya seperti puding dan lembut isinya. Beginilah tekstur kue pelita ini, walaupun sudah dimasukkan ke peti sejuk tetapi tetap lembut. Sekarang saya mau coba pula rasanya. Sedapnya, lembut, wangi. Oke, kawan-kawan, sekian dulu perkongsian dari saya, hingga bertemu di next content. Terima kasih pada kawan-kawan yang setia menyokong saya selama ini. Kalian adalah penyuntik semangat saya. Buat kawan-kawan baru, sila like, komen, dan subscribe supaya kita saling bantu antara satu sama lain. Oke, thank you for watching. Bye for now.